Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada sahabat-sahabat semua. Harap semuanya sihat-sihatlah. Harap yang hari ni berkongsi lagi. Tapi anak buah dia dah buka, dia tak pandai nak buat, dia dah buat tapi tak jadi. Kita try lah selesaikan masalah dia ni. Okay geng, ni meter bios geng, ni lah puncanya. Nak kopek dia punya tinted ni. Polarize punya tinted kan. Tadi dia dah buat tapi tak menjadi. Dia masih ada lagi sebenarnya tintednya ni. Dia tak kopek. Ni saya dah buang sikit. So kita kena bersihkan dia sampai menjadi kilat macam ni. Tak nak ada ni kan. Tapi tak pastilah, saya cuma buat je. Ni jadi ke tak jadi tak pasti. Kita try je lah. Okay, kita try boleh ke tak boleh. Tadi saya dah cuba kopek sikit-sikit. Kita try lah boleh ke tak boleh. Alright, terima kasih anda subscribe yang baru jumpa channel saya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tanya apa saja, insyaAllah saya akan bantu. InsyaAllah. Alright, jom kita tengok boleh ke tak boleh. Layan dulu. Alright geng, kita kena bersihkan benda ni dulu. Tinted ni dulu kita kena bersihkan. Jadi seperti putih macam kaca ni, dia tak boleh nak kena macam tu. Dia kena bersihkan betul lah daripada gamnya semua. Kena bersihkan. Alright, nanti saya tunjuk je lah cara pasang dia macam mana. Cara bukanya tadi tak dapat nak tunjuk sebab dia dah buka. Dia baru bagi tahu saya dia tak boleh nak buat. So saya try lah. Saya pun try juga ni. First time baru nak buat ni. Tak tahu ya ke tak ya kena buka benda ni. Kena buang benda ni. Jadi kita try lah. Tak, saya buang ni dulu. Saya bersihkan sampai dia kilat. Saya buang dulu, nanti saya tunjuk balik. Dan cara pasangnya nanti saya akan tunjuk. Okay geng, kalau tak boleh pakai kain ni geng, dia memang keras dia punya gamnya. Dan kita sapukan dia punya remover ni, apa namanya lah, sticker remover ni, dia punya minyaknya tu. Kita gosok pakai pisau. Dah hilang dah geng, dah cantik dah ni. Alhamdulillah, bersih sebersih-bersihnya. Nampak? Bersih kan? Okay, dia bersih macam tu geng. Dia dah tak ada, dah tak ada stiker dalam tu. So kita kena bersihkan sikit lah. Okay geng, kita gunakan tinted polarize ni sebenarnya. Tak pastilah ya ke tak, tapi sebenarnya dia polarize. Tak pastilah dia ya ke tak ya kan. Kita pasangkan dia dekat depan belakang ni. First kita pasang kat belakang dulu. Nanti yang depan kita adjust. Pusing-pusingkan polarize tu. Kan. Right tinted polarize ni ada jual ya kat Shopee. Tak tahulah berapa harganya. Nanti saya tengoklah dekat Shopee berapa harganya. Kan. Right, kita pasang yang belakang ni dulu. Saya pasangkan dulu. Kita tukar belakang. Yang depan nanti kita pasang kemudian. Okay geng, tadi saya dah pasang yang belakang ni. Yang belakang ni tak kira lah mana-mana, kita pasang tak ada masalah. Tapi untuk yang depan ni, untuk yang depan ni, kita akan mengikut pusingan dia. Okay, dia kalau macam ni, dia terang, sama terang. Tapi kita tak nak yang macam ni, kita nak yang macam ni. Tu dia, dia jadi gelap. Nampak tak kegelapannya? Nampak tak perbezaannya? Nampak kan? Nampak. Tu dia perbezaan dia. Kita nak kaya macam tu. So kita kena potong yang sini, yang ni. Nanti kita pasang dulu. Ataupun kita terus pasang pun boleh. Sebab kita dah tahu kedudukannya macam mana. Kita nak macam ni. Tak nak yang jernih ni. Kita nak yang gelap. Tu dia.
Okey geng, untuk yang depan ni geng, kita bersihkan sikit. Kain je lah geng. Tak ada tisu pun tak ada. Lokek betul tuan kereta ni. Aku tak tahulah. Okey, alright geng. Dia macam tu geng. Ni terang, dia gelap. Okey, kita nak yang gelap. Dan potong ni pun kita jangan lupa geng. Dia tak boleh terbalik macam ni geng. Ni kita nak buka, kita nak tampal. Jangan terbalik. Dia bila terbalik, dia akan bila terbalik macam ni, dia akan jadi sama. Tapi bila kita pusing, dia akan gelap juga. Tapi tak boleh terbalik dia punya tempat dia punya ada gamnya tu terbalik. Dia kena macam tu. Okey, kita kopek dia punya pelekatnya ni. Dia macam tinted juga geng. Kemudian kita pasangkan kat dia. Macam kita pasang cermin apa tu? Telefon. Kenapa ada garis dua melintang? Ada garis dua melintang. Pasti. Okey, Chun, cantik. Okey, kemudian kita ni meter dia. Ni cover dia. Kita letak dulu kat cover dia ni. Macam ni. Ya ke? Betul, betul. Macam ni ke? Betul. Ha, kita masukkan dia punya pelitnya tu. Dia ada tempat pegang dia tu ada semua. Kemudian kita masukkan saja. Macam tak betul je. Boleh kan? Macam ni. Okey, saya salah. Dia macam ni. Sebab bukan saya yang buka ya, owner yang buka. Dah tahu buka tak pandai pasang. Alright, kalau boleh dia punya sikat dia tu, dia punya giginya tu betul-betul masuk antara satu dengan dia, jangan sampai bercantum. Nampak kan? Jangan sampai bercantum. Lepas tu kita tekan dia. Itu dia rom. Perlahan-lahan ni. Apa dia tak nak masuk? Tekan susu dulu. Tu dia. Perlahan-lahan ni. Okey, Chun. Macam tu saja. Meter ni kenapa dia goyang? Dia memang macam tu geng. Dia kita kena letak dia balik. Alright, kita pasang dia balik. Okey geng, macam mana kita buka tadi? Macam itulah kita pasang dia balik. Dan sebab tadi bukan saya yang pasang, owner yang pasang. Tak payah nak senyum-senyum sangat. Kan. Kenapa bunyi macam tu? Oh. Alright, kita try. Alhamdulillah, tapi tak berapa nak terang sangat sebab aku rasa dia punya meter, mentul meter tu dia dah ganti warna biru. Betul tak? Sebab kalau dia punya tu warna kuning, dia akan nampaklah terang. Tapi dari sini ni pun dia ada sikit. Tapi nampaklah meter minyak tu dah nampak lah ya. Meter minyak nampak, kilometernya pun nampak. Alhamdulillah, daripada tadi yang tadi langsung tak nampak, meter tu dia punya mentor dia dah ganti. Sebab tu dia kurang terang sikit. Tapi alhamdulillah, tengok muka ni. Dah tak boleh kan, daripada tadi dia buka,
pasang buka pasang langsung tak jadi. Ah, ini penyelamatnya. And alhamdulillah berjaya akhirnya. And alright, macam itulah kejadiannya. Lepas tu kita pasang balik lah. Macam mana kita buka, macam itulah kita pasang. Alright, terima kasih yang dah menonton. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Tanya apa saja, insyaAllah saya akan bantu. InsyaAllah jumpa lagi next video ever. Video apa? Assalamualaikum. Jawab owner. Waalaikumsalam. Jumpa lagi, bye.